teman-teman. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini saya ingin update ya kondisi hidroponik yang udah jalan cukup lama ya, ada sekitar 3 bulan. Nah, jadi di sini kita lihat nih. Ini tanaman hidrokotil tripartita, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini sudah cukup bagus banget ya. Ini sudah berapa kali kita panen ya. Nah, ini kosong-kosong seperti ini. Ini Hygrophila balsamica. Nah, jadi tidak saya cabut, tapi langsung saya potong aja di sini. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Langsung dipotong di sini. Nah, ini adalah Hygrophila compact, teman-teman. Jadi saya hidroponik juga gitu. Terus kemudian ada ini nih, apa namanya nih? Echinodorus marble ya, marble queen. Ini udah indukan, ini udah habis saya panen anakannya. Dan ini dia sudah berbunga lagi. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita membahas kekurangannya, kesulitannya, kita liatin yang bagus-bagus dulu nih, teman-teman. Oke, ini rockwool yang bekas tanam ya. Jadi teman-teman yang bisa kalian perhatikan ya, rockwool itu bisa berkali-kali pakai gitu. Jadi jangan jual sama rockwoolnya. Dan juga ketika kalian mengirim itu jangan kirim sama rockwoolnya gitu ya. Karena ketika kalian mengirim sama rockwoolnya, rockwool itu basah. Jadi bakteri itu rawan untuk tumbuh di situ. Ya, ini. Nah, kita lihat Hygrophila kompaknya udah cukup bagus, teman-teman. Nah, beginilah kondisinya. Ini ada octopus ya. Ya, Augustinian octopus cukup bagus tumbuhnya. Ya, teman-teman lihat ya. Ini Augustinian octopus. Batangnya gemuk-gemuk, teman-teman tuh, lihat. Karena dia lebih banyak airnya, seperti itu. Ya memang sih di hidroponik ya wajar lah, pasti banyak mengandung air. Ya, kita lihat ya, ini Glosso ya, yang coba saya hidroponikan juga Glosso. Jadi mayoritas di sini ini tanaman yang apa ya, bisa dikatakan kecil gitu. Jadi tidak terlampau besar, karena kalau misalnya kita menghidroponik eci satu aja udah makan tempat space berapa kan. Jadi satu tray ini paling hanya muat 2 atau 3 gitu. Jadi kurang begitu efisien ya kalau untuk Echinodorus, karena dia besar. Kecuali hanya pembesaran sebentar, itu oke, okay, masih nggak masalah. Nah, terus teman-teman ada yang nanya, gimana sih cara bikinnya? Kebetulan untuk bikinnya itu saya tidak memperlihatkan tutorialnya, cuma teman-teman bisa ngelihat dari hidroponik yang sudah saya bongkar untuk saya bersihkan. Nah, jadi teman-teman gini, kelemahan utama hidroponik itu adalah lumut ya, karena kita kan menggunakan cairan nutrisi. Jadi pada setiap periode 2 bulan ya, 3 bulan tidak ada patokan sih. Intinya ketika airnya sudah mulai berlumut parah, itu langsung teman-teman keringkan. Nah, ini sudah saya keringkan beberapa hari. Kita lihat ya. Nah, ini. Jadi tujuannya agar lumutnya sampai benar-benar mati ya. Karena bisa aja disiram air panas atau kasih bakterisida, fungisida gitu ya, atau kasih pembunuh lumut, herbisida dan segala macam. Cuma saya tidak mau menggunakan bahan kimia itu gitu, karena itu akan sangat berpengaruh nanti ke total nutrisi yang terkandung dalam air. Karena kan di hidroponik itu medianya air, jadi dia mengkonsumsi segala sesuatu dari air. Nah gitu, jadi saya jemur sampai dia mati semua lumutnya. Ini bisa sampai 1 minggu lebih, sampai dia benar-benar kering dan lumutnya yang ada di sini mati. Jadi teman-teman gini, ini saya menggunakan bambu ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, ini di bawahnya bambu tuh. Ya. Kemudian di sini ada tandon air nutrisi yang untuk menyimpan nutrisinya. Kemudian tentunya ada pompa. Tentunya ada pompa, ya. Nah, pompanya masuk situ. Kemudian mengalir pakai selang gitu. Nah, selang ini kita hubungkan ke pipa yang ada di atas, kemudian dia ngalir ke bawah, masuk ke situ. Oke, ini rencananya nanti atau besok akan saya bersihkan, saya sikat ya. Nah, kemudian teman-teman bikin yang namanya itu pembatas seperti ini ya.
bisa teman-teman lihat ini ada pembatasnya. Oke. Nah, ini untuk memberikan cekungan. Ya, seperti ini. Nah. Dan kalian ukur nih cekungannya ini harus muat untuk satu tray. Gini. Ya. Untuk satu tray. Dan air akan secara independen mengalir dari satu saluran ini, saluran ini, saluran ini, dan saluran-saluran di sebelahnya. Gitu. Jadi cukup simpel kok bikinnya. Dan ini lengkungan untuk menahan air hujan ketika di musim hujan. Ketika di musim kemarau sudah tidak perlu digunakan lagi gitu. Ini saya menggunakan bambu. Jadi bambu juga bisa lebih murah kok, nggak sulit. Jadi nih, ini kalau ini sudah mulai produksi ya, atau sudah mulai fungsi maksud saya, itu akan saya pindahin beberapa tanaman yang ada di sini ke situ ya, setelah terlebih dahulu saya cuci. Karena apa? Nah, kita lihat ini sudah mulai berlumut teman-teman ya, tuh alganya sudah muncul. Ini kita lihat di rock woolnya itu alga semua ya. Jadi ketika seperti ini kondisi tanaman sudah mulai terhambat. Ciri-cirinya seperti apa ya, akan saya carikan nih. Tanaman-tanaman yang seperti ini sudah jelek teman-teman. Tuh, dia sudah mulai terserang lumut. Jadi tumbuhnya bisa dikatakan mulai mengerdil atau tidak normal. Nah, itu tandanya lumut sudah sangat overpopulasi, sehingga mempengaruhi kesuburan tanaman tersebut. Nih, kita lihat. Nggak subur kan? Tuh. Ini kayak gini karena lumut teman-teman. Ya. Nih lihat nih HG. Medianya udah penuh dengan lumut. Nah, ini juga sama karena dia terekspos matahari gitu. Jadi bagaimana caranya agar tanaman kalian itu bisa cepat tumbuh gitu, sehingga dia mengcover dari cahaya matahari dan tidak terkena lumut. Makanya yang udah subur kayak gini, ini pasti subur terus nih karena dasarnya tidak terkena lumut. Ini juga ini ya. Nah, dasarnya udah nggak terkena lumut, jadi dia udah sehat. Kalau yang kena lumut dia kurang bagus tumbuhnya. Nih lihat nih. Nah, ini saya ambil ya. Nah, ini kurang sehat kondisinya ya. Daunnya ada yang bolong-bolong, gosong gitu, dan apa ya, keriting. Kurang bagus. Kalau masalah nutrisi, bukan, karena kalau nutrisi yang lainnya juga harusnya akan mengalami gejala yang sama gitu teman-teman. Tuh, teman-teman lihat ya, lumut adalah masalah utama. Nih, kalian lihat itu sudah sangat lumutan. Jadi untuk perawatan ini harus dibersihkan selalu dari lumut ya teman-teman ya. Bahkan bak nutrisinya itu harus kalian bersihkan itu sebulan dua kali, sebulan tiga kali untuk membersihkan dari lumut. Oke teman-teman, mungkin ini bisa saya sampaikan. Jadi sebelum saya update kondisi aquascape saya ingin memperlihatkan bagaimana sih kondisi hidroponiknya. Dan hidroponik ini sangat cocok buat kalian yang tidak memiliki lahan dan untuk pembibitan. Sedangkan kalau untuk pembesar, apa maksudnya itu indukan ya, yang jangka panjang itu tidak cocok. Karena apa? Yaitu kita harus selalu membongkar dalam jarak waktu yang singkat. Sehingga apa? Apabila kalian tidak punya stok untuk regenerasi, maka habislah sudah. Kalau saya kan banyak tuh, ada di farm di sana tuh untuk anakan-anakannya, stok plannya lah ya, indukannya gitu. Kemudian saya ambil, saya rekondisi di hidroponik. Jadi di hidroponik ini mempermudah saya untuk pemanenan, atau juga orang yang reseller kesini bisa langsung ngambil banyak. Saya juga cepat waktunya untuk dalam pengambilannya gitu. Karena kebetulan banyak pelanggan saya yang minta itu tripartita, toko ya maksud saya, terus hidropila kompak ini sama ini. Ya jadi saya cetak yang itu. Jadi hidroponik ini saya bikin sebenarnya untuk prioritas reseller di sekitar kota Kediri sini ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa. Salam kobok-kobok dan salam lestari. Terus berkarya teman-teman.